Gue Tirta Pane. Gue Faisal Anin. Balik lagi bersama kami di Masak Buat TV. Di episode kali ini kita akan masak somtam. Somtam atau saladnya orang Thailand, salad pepaya muda. Ya, jadi bahan-bahannya pasti ada pepaya mudanya, udah dipotong julian, terus ada kacang panjang, dipotong-potong juga, terus ada cabai keriting, cabai rawit, terus ada tomat, ada jeruk nipis, ada kacang yang udah digoreng, gula merah, sama ebi. Gak pakai air? Enggak, cuman ada juga yang ditambahin air cuka. Iya, air cuka. Oh benar. Kalau enggak air cuka atau air asam, cuman kayaknya pakai jeruk nipis aja udah cukup. Oh. Nah, sekarang berhubung kita enggak punya ulekan, biasanya tuh orang Thailand pakai ulekan yang madel gitu. Ini kita blender aja dikit. Nah, di sini di website ini enaknya gua enggak ngapa-ngapain. Jadi gua cuma nonton doang. Ada yang kurang, Cun? Apa? Bawang putih. Tolong kupasin. 3 ya. Iya, 3 cukup. Oke, yang di blender jadi ntar ada bawang putih, terus ebi nih, nggak usah semuanya. Terus kacang panjang dikit. Ini blender kasar aja gitu ya, kacangnya. Gula merah. Banyak-banyak. Dia mestinya masakannya manis gak sih? Asam. Very. Cabai rawit. Jadi dia pedas asam. Manis ya? Cabai rawit 4 nih. Pedas asam manis? Manisnya gak terlalu berasa sih, Cun. Nah ini buat merah-merahnya. Kita pakai cabai keriting. Lu buang kemana sih itu? Buang apanya? Itu, sampah. Tong sampah? Masuk. Masuk lah. Oh. Okay. Ini kita peresin satu aja di sini. Ntar satunya lagi kita peresin. Pas, dah kaduk. Air dikit, Cun. Oh, katanya gak pake. Oke, dikit. Halo, bimbang. Kok bimbang? Dadah. Kasar nih. Kasar. Ya. Lagi, dikit lagi. Sip. Gitu doang tuh. Oke. Okay. Jadi ini si pepayanya kita masukin. Cuy. Kacang panjang. Ebinya masukin lagi. Kacang tanah, sebagian bisa buat garnish nih. Terus si tomat. Lucu-lucu ya. Potongnya sih acak sebenarnya. Acakin aja, loh. Nah itu bisa dituang, Cun. Oh. Lo kasih tahu gue dong. Oh, abis tuh diem aja kayak itu, ondel-ondel. Pasti kan gue bukan orang Thailand nih. Nah, gue juga bukan orang Thailand. Ya, lo kan 2 tahun. Tomatnya bisa tambahin setengah lagi. Ini tinggal diaduk pakai sendok. Aduk. Ini sambil ya. Ini kacang-kacang gak... Oh, makanya lebih enak di ulek sih. Iya. Soalnya nggak cihui gimana gitu kalau nggak asem. Sip. Udah nih ya. Oke. Nggak usah digaramin lagi? Oh iya, garamin. Belum digaramin. Lada nggak? Garamin. Lada nggak usah. Garamin aja.
Udah rap spot kan sini. Udah, cukanya udah. Tenang, Bos. Terus, udah. Tinggal taruh-taruh. Mana ini? Lagi, lagi. Tinggiin, Jun, tinggiin. Ntar kasih. Susah. Lagi, lagi. Dah. Terus? Oh, lucu, lucu, lucu. Oke? Okay? Gitu. Udah, jadi. Somtam. Somtam ala kita. Dia sepi ya? Lo cobain dulu, cobain deh. Serius deh, cobain. Aduh. Cobain ya. Gak yakin nih kameramen ada yang mau nyobain gak? Enak. Enak. Beneran? Pedas. Asam. Manis. Enak, Jan. Susah. Ya mau begini rasanya. Cuman kalau kita kan biasanya pepaya muda tuh kalau enggak dilodeh sambal goreng. Kalau mereka jadi begini. Oke? Okay? Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode lainnya. Tinggal klik di www.masak.tv. Ada apa nih, Cun? Oh, sekarang gue yang ngomong. Ah. Ada video konten. Ada tips and trick. Ada glosarium, terus ada kita, ada yang paling penting tuh, paling penting satu lagi resepi. Oh iya, resepi. Nah, yang penting tetap di Masak.tv.